kita sudah diperintahkan tidak akan menjatuhkan presiden dengan alat apapun alasan, kecuali jatuh sendiri. Jadi terima kasih sekali lagi bapak-bapak dan seluruh akan jauh-jauh melihat yang kita yang habis ini. Diskusinya sangat mendalam dan kita dapat informasi yang lebih lengkap mengenai kasus Rudi Soeh ini, terutama kasus-kasus pemberantasan korupsi di daerah ini, juga human trafficking, dan akan kita lanjutin dengan membentuk panja Komisi 3 DPR agar kasus-kasus yang ada di daerah NTT ini betul-betul tuntas kita selesaikan, dan pemberantasan korupsi, pemberantasan penjualan orang itu akan menjadi prioritas kita ke depan. Karena dengan kunjungan DPR RI ini Rudi Soeh akan dibebaskan? Kan Rudi Soeh itu kasusnya berbeda dengan yang dia laporkan, dengan kasus yang dialaminya sekarang. Nah, ini kita mau agar penanganan kasus yang menimpa Rudi Soeh, karena itu dilakukan dalam rangka tugasnya, penganiayaan yang dilakukannya, maka itu diselesaikan secara proporsional dengan tetap berpegangan kepada norma-norma. Tapi jangan tuh karena soal pelanggaran etika. Kita juga meminta supaya Pak Kapolda tidak segan-segan untuk mengambil langkah hukum, termasuk membuka aliran dana ke sejumlah oknum yang ada di Polda NTT. Kita tadi tegaskan, kita mendukung sepenuhnya. Kita datang tidak dalam rangka mendukung Rudi Soeh, tidak. Kita datang mendukung Polda NTT, meminta informasi penjelasan Polda NTT, dan kita meminta supaya kasus ini